Tim Haena Sat Narkoba Polresta Padang Sumatera Barat berhasil meringkus dua pelaku bandar narkoba di dua lokasi berbeda. Satu bandar narkoba ditangkap polisi setelah polisi menyamar sebagai pembeli. Bravo Tim Haena Sat Narkoba Polresta Padang. Di bawah pimpinan Kanit Opsional Ibtu Syahwal, seluruh personil Tim Haena Satres Narkoba Polresta Padang dikerahkan ke kawasan seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Personil Tim Haena langsung dibagi, membackup personil Tim Haena yang akan mencoba melakukan transaksi dengan seorang pengedar. Tidak butuh lama, pengedar terjebak dan berhasil diamankan. Tersangka tidak lagi bisa mengelak. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menemukan dua paket sedang narkotika jenis sabu. Tersangka Haris Budiman mengakui dua paket sabu yang dibawa pelaku adalah miliknya dan barang haram tersebut didapat dari rekannya, warga Kecamatan Padang Barat. Setelah meyakini tidak adanya barang lain pada tersangka, tugas membawa pelaku untuk dilakukan pengembangan. Tim langsung bergerak cepat ke kawasan Purus Kebun, Kecamatan Padang Barat. Tersangka Makmur Henry sempat mencoba membuang satu paket narkotika jenis sabu karena terkejut akan kehadiran petugas. Berkat ketelitian, petugas temukan paket sabu yang dibuang pelaku. Jadi nanti bu kami eksekusi, ini sempat lari kemari. Orang puri ya pak. Iya pak. Ini memang barang kamu? Iya pak. Halo? Untuk lah. Ambil bang, ambil bang, ambil bang. Berarti dengan aku kan? Oke apa lah? Tentu berarti. Oke. Lanjut lah. Tentu kan? Lanjut lah lu berarti. Kami dari Narkoba Polresta pertama itu amankan si Haris. Haris memang warga situ. Warga PT ya. Itu Pak Panciang lo membeli barang dari situ kawan itu. Jadi Pak Panciang sempat tembar kemari. Setelah mengamankan pelaku dan mendapatkan pengakuan barang bukti yang didapat polisi dari tersangka pertama adalah milik tersangka Haris, petugas melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan alat hisap sabu. Malam
malam hari ini kita melakukan penangkapan kembali satu orang berinisial HB untuk TKP, yaitu di daerah Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Untuk barang bukti yaitu kita dapatkan 2 paket narkotika jenis sabu, kemudian 1 bom dan 1 HP. Habis itu kita kembangkan lagi ya, Nek? Dan selanjutnya kita kembangkan dan kita mendapatkan lagi seseorang yaitu berinisial MH, yaitu TKP di daerah Kurus, di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Untuk BB ya, kita dapatkan yaitu 1 paket narkotika jenis sabu. Setelah memastikan tidak ada barang bukti lainnya, kedua tersangka yang berhasil diamankan langsung digiring ke Mapolresta Padang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.